Aksi kejahatan jalanan kembali terjadi di kota Sukabumi. Kali ini dua pelaku pencurian dengan modus pecah kaca gagal mencuri tas yang berisi uang 1 miliar lebih di dalam mobil milik warga. Satu pelaku tewas akibat diamuk massa. Kendaraan ini cukup sepi. Pelaku pencurian dengan modus pecah kaca yang digagalkan warga berhasil diamankan personil polisi setelah gagal mencuri uang di dalam mobil di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kota Sukabumi. Saat kejadian, beruntung warga melihat aksi pecah kaca oleh dua tersangka. Tersangka kemudian kabur ke arah perkotaan dan berhasil dikejar dengan cara menabrakkan diri ke arah motor tersangka. Keduanya babak belur lantaran sempat dihakimi massa, sedangkan satu tersangka lainnya tewas. Korban yang bernama Lukman, warga Ujung Genteng, Kabupaten Sukabumi, mengaku bersyukur setelah sebelumnya sempat sok karena nyaris kehilangan uang senilai 1,2 miliar rupiah. Sebelumnya korban mengambil uang di salah satu bank untuk keperluan usaha dan pembayaran karyawannya. Namun, pada perjalanan pulang korban kehilangan uang yang disimpan dalam tas di mobilnya yang bernopol F1807UG di Jalan Ahmad Yani, Kota Sukabumi. 3 menit pas saya keluar, tentunya udah jebak saja, udah jebol. Tasnya udah nggak ada. Uang itu apa kan? Ya. Kenapa tanpa pengawalan kan? Enggak sendiri. Biasanya suka berdua gitu. Sementara itu, Kapolres Sukabumi Kota AKBP Susatyo Purnomo Condro mengungkapkan pihaknya masih terus melakukan pengembangan karena kelompok dengan modus pecah kaca ini diduga berjumlah 4 orang yang memiliki tugas masing-masing. Akan melakukan pengembangan lagi ya, karena kan dari pengakuan tersangka ya, keterangan tersangka bahwa kelompok mereka ini sebenarnya 6 orang, tapi yang turun kemarin itu 4 orang. Dari tangan pelaku, polisi berhasil mengamankan uang tunai sebesar 1 miliar rupiah dan sepeda motor milik pelaku yang digunakan untuk melakukan aksinya. Budi Setiawan, Bandung TV.